Ya, pemirsa, sebuah truk pengangkut bawang merah terguling saat hendak masuk ke kapal di pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ya, truk terguling akibat melindas ban serep yang jatuh. Truk bermuatan bawang merah ini berusaha masuk ke dalam kapal feri di pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Namun karena kelebihan muatan, truk yang berjalan mundur ini tiba-tiba miring ke kiri hingga terbalik dan membuat muatan bawang merah berhamburan ke dermaga. Video kecelakaan ini pun viral. Pihak dermaga menyatakan kejadian akibat truk melindas ban serep yang terjatuh hingga membuat badan mobil oleng saat hendak masuk ke kapal. Beruntung sopir tidak mengalami cedera akibat kejadian ini. Meski sempat tertahan, namun aktivitas di pelabuhan Nusantara Kota Parepare kembali berjalan normal dan tidak mengganggu jadwal keberangkatan kapal. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, iNews melaporkan.